Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali ya di channel saya, Dirgaferi Channel. Oke teman-teman, di kesempatan pada pagi hari ini, di sini saya akan membuatkan video perjalanan menuju ke alun-alun Ponorogo ya. Jadi hari ini, hari Kamis, tanggal 13 Desember, Pemkab Kabupaten Ponorogo mengadakan atau ngaji bareng ya teman-teman, ngaji bareng bersama Gus Ikdam. Itu yang dimulai nanti jam 2 siang teman-teman, bersama Majelis Taklim Ar-Raudah Duri Sawo Ponorogo teman-teman. Di sini nanti kita akan membuatkan video perjalanan melihatkan situasi kondisi di alun-alun Ponorogo. Oke, bagaimana video perjalanannya? Mari kita mulai ya. Ini saya berada di Jalan Sultan Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dan dilancarkan rezekinya ya. Amin ya robbal alamin. Ini kita berada di Jalan Sultan Agung. Di depan ini kita belok kanan aja ya. Sebenarnya lurus ke sana bisa, tetapi ini saya melewatkan jalur Jalan Tamrin teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini saya menuju ke arah barat ya. Jadi hari ini hari Kamis tanggal 13 Desember 2023. Ini nanti kita akan atau Pemkab Ponorogo mengadakan ngaji bareng ya bersama Gus Ikdam, bersama Majelis Taklim Ar-Raudah Duri Sawo Ponorogo. Ini acaranya dimulai nanti pukul 2 siang. Jadi bagi teman-teman yang misalkan mau merapat atau menyaksikan atau melihat pengajian yaitu Gus Ikdam, monggo silahkan ya. Bagi teman-teman yang berada di luar kota, silahkan merapat ke alun-alun Ponorogo. Seperti ini suasana yang ada di Jalan Tamrin Ponorogo. Ini video terbaru ya di bulan Desember. Bentar lagi kita akan memasuki Jalan Hos Cokro Aminoto. Kita belok kanan. Oke. Seperti ini teman-teman situasi kondisi yang ada di Jalan Hos Cokro Aminoto. Ini kita lewatkan mana nih enaknya ya. Di depan ini aja. Di depan ini kita belok kanan ya. Di depan ini kita belok kanan melewati Jalan Siberut atau berada di sebelahnya kantor pos Ponorogo ya. Jadi suasana di alun-alun seperti apa, ini saya buatkan video perjalanan ya teman-teman. Semoga informasi yang saya berikan kepada teman-teman bermanfaat ya. Oh, di sana belok kiri tidak bisa teman-teman. Kita belok kanan aja. Ini kita lewatkan jalan Kelurahan Taman Arum teman-teman. Itu kalau lurus menuju ke arah Polsek ya, Polres teman-teman. Mohon maaf. Kita lewatkan jalur alternatif atau melewati gang-gang ya. Di sini kita berada di Jalan Taman Arum. Bagi teman-teman yang
Kelurahan Taman Arum maksudnya. Bagi teman-teman yang rumahnya berada di Kelurahan Taman Arum atau berada di daerah sini, seperti ini Prabowo Gibran. Oh, di sebelah kanan ini ada banner teman-teman. Ini bentar lagi kita akan memasuki musim pemilu ya, atau pemilihan presiden dan wakil presiden. Kita belok kiri. Kita belok kiri menuju ke alun-alun Ponorogo. Jadi Gus Idam itu alamat rumahnya berada di Blitar ya teman-teman. Itu pengajian Gus Idam itu lagi viral teman-teman. Banyak digandrungi bagi pemuda-pemuda ataupun bapak ibu ya ini ya. Kemarin di pengajiannya Soimah itu ruame sekali teman-teman. Gus Idam dekengane pusat. Yang bikin lucu itu teman-teman, ruangnya teko, itu kan ciri khas dari Gus Idam ya. Kita apa bisa masuk ke sana ya, coba kita merapat ke sana. Kelihatannya ini sudah mulai rame teman-teman. Kita coba masuk. Ini kemungkinan dari warga yang jauh luar kota sudah para datang semua ya. Ramai sekali. Seperti ini situasi kondisi yang ada di alun-alun Ponorogo. Seperti ini teman-teman. Ramai sekali. Ini acaranya masih nanti siang ya, jam 2. Ini sudah para datang ini. Kita cuma bisa melihat dari sini. Kita coba merapat dari sebelah barat ya. Para datang semua ini, suasananya seperti jadi bagi teman-teman misalkan nanti silakan dapat ya sekitar pukul 2. Seperti ini. Oke, kita putar balik lagi. Di sebelah kiri ini yaitu para pedagang ya, nanti ramai sekali teman-teman. Ini suasana yang ada di alun-alun Ponorogo. Oke teman-teman, jadi video saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video perjalanan. Lihat situasi kondisi yang ada di alun-alun Ponorogo untuk acara nanti siang ya, yaitu acara pengajian bareng Gus Idam bersama Majelis Taklim Ar-Raudhoh Dzuri Shawu. Semoga informasi yang saya berikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke. Oke teman-teman, video saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.